mukul ya. Ikut mukul sayang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Abdusani dan istri saya Wiwita sama Bang Jiel. Nah teman-teman, jadi hari ini mamanya Bang Jiel mau latihan perdana, mulai latihan lagi setelah lahiran ya. Pertama latihan lagi ini teman-teman. Gimana jadi, rasanya ini anehnya deg-degan aku ya. Ini latihan perdana, mungkin ya ringan-ringan saja ya. Iya. Perdana latihan Mama Wewe ya, dan perdana juga Bang Jiel ikut lihat mamanya latihan langsung ya. Temenin mama latihan nak ya. Bukan latihan sih, pemanasan kali ya. Iya, bukan latihan, ya pemanasan juga latihan buat aku. Jadi pokoknya gerak-gerak sekuat mamanya saja lah, paling cuman gerak doang ya. Paling gerak-gerak. Perkenalan kita, gerak lagi lah. Gitu karena ya, udah lama banget berhenti gerak. Jadi sekarang mau coba-coba gerak-gerak ringan aja gitu. Bang Jiel nanti dia duduknya di stroller. Papanya mau pegang catching. Mau latihin mamanya lagi. Oke yuk, langsung saja ikutin latihannya kita. Perdana Bang Jiel lihat mamanya latihan nak ya. Nah, lagi stretching mamanya. Iya, jalan sendiri. Diliatin terus pas hilang mamanya naik. Iya. Liatin mama terus ya. Semangat ma. Semangat. Semangat ya ma. Semangat mas, semangat. Semangat dong. Kalau ada Bang Jiel sampai juga jadi kuat. Semangat mama, semangat. Oh mama tuh ngantuk ya. Ya.
cukup aja joggingnya, sekarang mau pemanasan. Maklum lah teman-teman, baru mulai lagi latihan, jadi belum berani yang langsung capek gitu. Ikutin terus latihan aku. Namanya fisiknya capek, baru gerak pemanasan udah capek nih. Bang Jel yang ngantuk nih ya, ngantuk ya sayang ya. Sekarang mau pecingan nih teman-teman, Pak dedenya simpen dulu. Jadi saya mau pegang pecing istri saya. Bang Giel ditaruh di stroller dulu ya. Taruh sini nih. Baru bisa. Nah. Wow. Sudah dulu nak ya. Ya. Oh. Sudah dulu. Naik dikit saja. Ah. Nah, ganteng ya kelihatan. Mau di belajar dulu ya. Oke, ini yuk. Mana mas? Taruh. Nah, selesai. Iya. Again. Halo. Halo. Mau lihat jadi kita akan nendang pecing dulu ya. Bang Giel lihat di stroller aja. Nah, lihat namanya nendang pecing. Kita lihat masih ada nggak tenaganya ya setelah 1 tahun lebih vakum menendang target. Ayo, ya mah. Pemanasan biasa. Pengen tahu gerakan sekarang.
mukul ya. Ikut mukul sayang. Ya. Beban, jadi rasanya kayak otot tuh masih kelewer-kelewer. Masih kayak mau jadi atlet ya? Kelewer-kelewer ototnya. Gini aja kali teman-teman latihan hari ini. Udah mulai capek. Terus masih kerasa dikit-dikit lah kayak karena waktu lahiran kan dijahit ya. Jadi jahitannya mungkin karena belum pulih betul, jadi masih terasa lah dikit-dikit perih gitu. Luar biasa. Rasanya tuh senang banget nih teman-teman, aku bisa nendang pecing lagi. Jujur selama hamil tuh ya, aku gatel banget pingin nendang-nendang. Jadi rasanya tuh kayak baru lagi nemu pecing, seneng banget. Nah tadi adalah latihannya mamanya Bang Ziel ya, cuman perkenalan tendangan karena masih pemulihan, belum boleh terlalu berat untuk latihan. Tapi untuk power masih oke ya, karena atlet ya, atlet masih oke powernya. Cuman masih sedikit kaku ya, karena masih baru mulai lagi ya. Ya, baru mulai lagi juga apa namanya, karena benar-benar off banget dari hamil kemarin. Terus nggak pernah latihan sama sekali. Jadi ototnya itu masih ngerasanya kayak kelewer-kelewer ya. Karena nggak pernah latihan berat ataupun latihan apa, kayak untuk otot kayak gitu belum pernah latihan. Tapi untuk selanjutnya insya Allah udah mulai rutin akan latihan lagi ya. Insya Allah. Ini juga sebenarnya sih harusnya masih ringan-ringan rest karena memang baru belum sampai 2 bulan aku dari pasca lahiran, jadi belum bisa yang benar-benar keras ya. Keras gitu. Insyaallah deh bertahap, doain ya teman-teman. Semoga Mama Gia cepat pulih full 100%, jadi bisa latihan lebih maksimal lagi. Oke, cukup ditemenin Bang Ziel, terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Melviano Aziel Syakil ya, punyanya Bang Ziel sama mamanya juga channel YouTube-nya Wewe Wita. Nanti akan ada vlog-vlog Bang Ziel, vlog kita ada di istri saya nanti. Jangan lupa di subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, bye bye.